Yo, i motor touring dan ternyata satu tim lagi sudah dipulangkan ke arah lobby. RCS pulang ke arah lobby di posisi ke-15. Gua nggak yakin dia punya kill sih dia, Karena kan tinggal searah seorang diri, dia maju dan hanya nggak dapat kill sih dia. Kita bakal lihat BTR juga bakal maju ke depan. Zuxi bakal menggunakan Bandage-bandage yang dimiliki coba bertahan uh. tapi Luxi akan tertangkap dan akan ditumbangkan per game kali ini Microboy juga sudah sampai dengan baginya Awas oh, Microboy mau coba selamatin apakah dia bisa kali ini cukup resiko sih Microboy yep. lumayan sekarat juga dia perlu melakukan healing dulu baru dia menyelamatkan mungkin ya Ya karena trance punya angle ke arah Bigetron juga dan sepertinya Trance nggak pengen nahan di bagian belakang Sebagai um, support yang dipunya sama IND di belakang dia ini tugasnya trans itu hampir sama kayak microboy berarti ya nahan di bagian belakang supaya tim mereka nggak ke backstep tim lain. Betul, apa nge backstep lawan yang terlalu pede maju ke depan. Betul, jadi emang itu berguna banget sih posnya nggak boleh ditinggalin soalnya mereka harus nahan blue zone, mereka harus punya healing yang cukup juga dan mereka harus bisa nyusul teman-teman yang udah rotasi duluan. Itu itu pekerjaan yang sangat rumit dilakukan. Oleh Microboy dan juga trends. Iya, kita bakal lihat kayaknya di seorang Martin bakal ditumbangkan oleh Microboy. Martin terobos ya, pakai motor tadi ya. Betul, dan diterobos lagi. Woo, Arm John barbar -bar banget. Terobos aja lah. TSM dan selesai. Faldus pulang ke arah lobby kali ini ya. Uh. Pergerakan yang penuh dengan perjuangan. Itu adrenalin dia, wah udah gak tertahan lagi itu. Buat YOLO bergerak ke dalam circle. Gila sih dia udah no choice terobos aja lah kali ini dan akhir tumbang di posisi ke-14 tanpa dapetin kill sama sekali ya. Betul, hanya mendapatkan satu poin upah main aja. Dan sepertinya ini, ini juga bakal bergerak dan ditahan sama TSM. Dua pemain mereka bahkan sudah disungkurkan ke tanah hanya menyisakan trends. Pemain terakhir yang rotasi terakhir juga yang selamat. Iya, kita bakal lihat trends bakalkah dia selamat kali ini. Dari circle juga udah diisi oleh tim BTR yang selamat kali ini ya. Betul, mereka selamat dari terjangan peluru-peluru panas yang dikeluarkan sama tim IND. Ini karma is Real Man. Tadi trends ngincer BTR, malah BTR yang enak, trends yang banyak Nah, itu dia. Tapi kali ini BTR masuk ke circle, dapetin high ground lagi. Kita bakal lihat dari tim YND, Kratos di belakang karena lebih juga kali ini. Zico tiga main yang bakal arah SGE. Free shoot banget, tapi belum berhasil menemukan lawan yang berada cukup jauh di posisi mereka. Please circle ke BTR. Eh, hey, oh. gak apa-apa, apa-apa. terlalu parah. nggak terlalu parah. Adil, lah, adil. Ya. Tapi ini malah menguntungkan buat Celts, buat FS. Iya, itu dua tim yang sangat diuntungkan karena mereka punya compound. Dan Ted bakal melempar granat sudah dua pemain dari tim Secret. Langsung meledak tapi Rise juga banget tumbang pada kesempatan kali ini. Dia akan tersungkur tapi harusnya bisa selamatkan dalam waktu 15 detik yang tersisa di waktu kali ini ya. I shoot sebelah lobby. Yuhai last man standing bakal one on four tapi hai bakal pulang bersama dengan seluruh tim Secret. Yap, habis chicken terbitlah susun ternyata. Masih ada jinx di turnamen PUBG Mobile ini. Iya, kita bakal lihat kali dari tim SG dapatkah mereka Keluar dari jeratan tim-tim lain juga yang berada Tepat depan mereka TSM juga masih menjaga pergerakan dari tim-tim lain Feksi bakal tumbang, Luis bakal menumbangkan VGC, Pimai pun ditembak kali ini Semua arah, semua sisi, semua perang Dan what a nice shot dari Trenz Tapi belum berhasil menumbangkan target dia Yaitu Touch God yang akhir tumbangkan oleh tim lain Betul, sementara trends masih bisa bertahan Bigetron juga langsung nabrak Masuk ke arah zona, dua pemain Bigetron tertinggal Di arah belakang, ada Ryzen dan juga Luxi Tadi yang ditinggalkan di arah belakang Zigat bakal tertembak oleh seorang Muh, konsep T-R lolos semua BTR lolos semua juga tadi yang nembakin dia siapa ya? Tadi lupa gua lupa pah, gue nembakin BTR, tapi BTR lolos semua dan trans pun bakal tumbang oleh Blue Zone harusnya. Ya, gue tadi nyari-nyari yang ngebunuh zigat sih apa, ternyata baru keluar tadi Celts yang mendapatkan zigat Berarti IND sudah rata juga dan Bigetron selamat untuk masuk ke dalam Circle. Tempat yang cukup nyaman dan cukup dekat untuk masuk ke dalam Circle. Circle, Circle, circle kali ini. Dan kita bakal dari tim Kawagi juga bakal langsung nge-HB di tim-tim yang telat masuk ke Circle. Tiwan pun pulang ke arah Lobby kali ini. Circle ke-6, 8 tim tersisa, 7 tim tersisa bahkan, bahkan kali ini dan tinggal 22 yang masih alive. Eh, RRQ? tumbang tumbang oke okay. Bigetron akan memantapkan posisinya di bagian atas eh, lihat hanya lima udah, udah, poin udah lewat udah lewat udah Kalau lewat better mati sekarang dia enam poin ya kan Yap, dan poin kill Begetron juga tadi lumayan. Nah, ini udah dihitung poin poin kill pas. Oke. Oh iya, iya iya udah akumulasi Tapi dari BTR ya? belum masuk poin placementnya. Betul. Kalau dia mati sekarang di BTR, dia dapat tujuh poin, lewat dua poin. Yes, tapi mereka bakal fight sama FS terlebih dahulu. Kali ini Mikrobi bakal kelihatan. Chelsea langsung ditumpangkan begitu aja. Microwave berhasil berarti satu orang dari tim FS. Headshot ya. langsung menuju ke kepalanya dan Microwave bakal melempar granat ke arah bawah. Langsung meletupkah kalian dan meratakan FS babat dua. Tiger. Kenop juga ternyata Baba. Lemparan granat yang bagus dari Microboy. MVP-nya sih Microboy harus ya yeah, harusnya nih. Ya, ini harus Microboy. Berarti -ber dia -ber berkorban dan langsung meng-carry timnya dari posisi support kali ini ya. Dari Zuxi dipakai juga seorang Braga. Ditumbangkan, Malik pun udah harus merangkak. Tinggal Kasyuf yang berlari. Berlari, juga safe zone. Dapat dia menyamakan teman-teman. Tapi kita bakal Zuxi nembak Wah, ke arah Chelsea. Dapetin dua yang sangat baik, tinggal Microboy masih kill kill tambahan dan BTR 6 kill top 4. Betul men, ini bagus banget permainan dari, Bigo, uh, dari Bigetron. permainan mereka di Sanho kali ini box sudah dipulangkan karena lobby 3 tim tersisa. Let's go Indo Pride! Let's go Indo Pride kali ini masih bertahan dengan keempat pemain mereka dan Luxi terjatuh ada KOG yang mempunyai angle shoot karena Bigetron konsep juga dimasukin awesome aja kali ini saling melakukan trade knock dan langsung dipulangkan karena lobe dua tim tersisa Let's go Bigetron itu bakal Bigetron bakal fight tengah tim Jason What Bigetron winner winner chicken, chicken dinner, dinner.